Pesepak Takraw Putra Jawa Timur melawan tim Takraw Putra Sulawesi Selatan pada nomor tim double event di Gor Trikora Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura, Rabu, 29 September 2021. Tim Sepak Takraw Jawa Timur, Jatim, berhasil merebut medali emas setelah berhasil mengalahkan Sulawesi Selatan, Sulsel, dengan skor 2-1. Pertarungan Jawa Timur melawan Sulawesi Selatan berlangsung sengit hingga berjalan 3 set.